Assalamualaikum. Hari ini Rumah Aim lagi menginap di salah satu hotel di Yogyakarta. Hotel ini harganya lumayan banget terjangkau. Apalagi kalau bukan The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta. Lokasinya ada di Jalan Kebon Agung nomor 20, Sleman. Pintu masuk kita akan disambut oleh salah satu tokoh pewayangan yang bikin suasana jadi berasa banget kalau emang di Jogja. Jangan lupa untuk tetap jaga prokesnya, kita cek suhu dulu ya. Masuk ke lobinya emang gak terlalu luas sih, tapi berasa cozy dan Jawa banget. Nah, sekarang kita lihat dulu gimana kamar di hotel ini. By the way, room rate-nya sekitar 390 sampai 400 ribu rupiah. Terjangkau banget kan? Ini dia kamarnya, ini yang tipe deluxe dengan single bed dan non-smoking room. Kamar ini luasnya sekitar 28 meter persegi. Ya, nggak terlalu luas tapi nggak sempit juga sih. Cukuplah kalau untuk sendiri atau berdua. Seperti hotel pada umumnya, di sini juga disediain free drink seperti air mineral, kopi, dan teh. Ada lemari juga untuk menyimpan barang bawaan dan beberapa pakaian. Kamar mandinya untuk tipe deluxe kita dapatnya shower atau nggak ada bathtubnya, tapi kamar mandinya tuh bersih dan juga kita dapat sanitary kit. Gimana kalau sekarang kita ngintip restorannya? Ini dia. Restoran di sini tempatnya bersih dan juga luas, jadi nyaman banget buat kita sarapan. Untuk menunya sendiri sangat amat bervariasi. Seperti yang kita lihat di sini ada bubur dengan aneka topping dan sambalnya. Terus ada juga menu yang sangat tradisional kayak bubur ketan hitam, bubur sumsum, bubur merah. Kering tempe adalah favorit kita. Ada juga krecek, gudeg. Ini pecel ya. Pecel dengan aneka sayuran dan ubur rampenya. Nah, ini dia gudeg yang khas Jogja dan baceman. Untuk menu lainnya, kita juga disediain kayak spaghetti bolognese, omelette, sosis, dan juga waffle dengan aneka macam toppingnya yang sangat menggugah selera. Kita betah banget di pojok pastry karena di sini disediain banyak banget kue-kue, mulai dari kue tradisional sampai kue modern. Habis sarapan, kalau sarapannya kebanyakan buat kalian yang mau bakar kalori, di sini juga ada tempat fitness yang super besar dan peralatannya lengkap. Buat yang gak suka fitness, di The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta ini juga disediain kolam renang atau swimming pool yang lumayan nyaman dan besar banget. Jangan lupa kalau mau check out, kamu juga bisa pesen bakpia di lobby. Gitu deh staycation Rumah Aim kali ini di The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta. Terima kasih ya yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan komennya. Dadah!